Berkait dengan isu pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia, industri perfilman merupakan antara industri yang turut menerima kesan. Di Malaysia, baru-baru ini, beberapa syarikat panggung wayang terpaksa memberhentikan operasi mereka selepas perniagaan mereka terjejas teruk. Selain itu, isu pengedaran filem secara tidak sah atau cetak rompak terus membelenggu industri perfilman di Malaysia. Oleh itu, Melody berjaya mendapatkan komen Ketua Pegawai Eksekutif Finas Dr. Ahmad Idham mengenai perkara ini. Kalau kita cakap pasal industri pawagam tu memang amat merisaukan lah. Kita dapat tahu pun ada banyak pawagam yang akan tutup. Walaupun yang sekarang dia kata tutup sementara, tapi ada yang sudah permanently akan tutup juga. Finas mengambil serius lah pakai perkara ni. Cuma untuk makluman semua, sebenarnya perbincangan dengan pawagam ni kita dah bermula seawal PKP hari tu. Kita memperjuangkan untuk mendapatkan seat daripada penjarakan dia dua seat jadi satu seat. Sepatutnya pada bulan Oktober ni, fasa kita, fasa dengan perbincangan dengan pawagam, sepatutnya kita nak buka couple seat dah. Masa kita tengok keadaan dah macam okey, industri pawagam dah mula pick up ketika itu, apabila kita tengok Mulan pun dapat good collection, Tenet pun good collection. Tapi bila wave ketiga pandemik ini tak prepare for this one, and then dia menyebabkan isu pawagam tu menjadi makin critical. Isu dia macam chicken and egg. Kita boleh dapatkan content, tapi kalau orang tak nak pergi pasal orang takut pun, kita tak boleh selesaikan masalah itu. Kalau kita dapatkan orang masuk, tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa kebanyakan producer pula tidak mahu nak releasekan content dia, dan itu ada masalah. Isu ini dia bukan hanya dengan satu sokongan boleh menyelesaikan masalah. Kita nak minta pawagam mengeluarkan data diorang punya worst case scenario survival mode. Berapakah kos operasi mereka untuk kita angkat perkara ini ke level kementerian untuk kita berbincang bagaimana kita boleh sekurang-kurangnya membolehkan mereka sustain sekurang-kurang sampai bulan 2, bulan 3 tahun depan. Sebab kita expect lah dengan kuasa Tuhan, at least cinema boleh buka dengan Chinese New Year punya movie, dan insyaAllah the industry will pick up back. Syarikat-syarikat panggung wayang, syarikat-syarikat pawagam yang menutup operasi ataupun memberhentikan operasi buat sementara waktu ni, semuanya nama-nama besar. Perkara ini adalah satu senario yang sangat merisaukan kerana panggung wayang dan juga industri perfilman adalah dua entiti yang sangat berkait rapat. Seandainya senario terburuk berlaku di mana keadaan mungkin tidak berubah, dibimbangi pengkarya filem kita kalau ada produk pun tidak ada atau tidak banyak panggung wayang untuk mereka menjual, menayangkan produk mereka. Tadi kalau kita cerita daripada bisnes sinema, tapi daripada apa yang you cakap tadi adalah daripada sudut pembikin filem. Hampir 90 lebih peratus pembikin filem terlibat dalam dunia perfilman, juga terlibat dalam dunia drama. Finas daripada awal lagi kita dah merangka satu pelan langkah segera kita pelaksana, yang mana kita kolaborasi dengan stesen TV. Jadi pelaksana itu sebenarnya hari ini dia compensate balik kepada peluang pekerjaan, yang mana yang hari ini industri filem tak boleh bergerak, tapi industri drama kita boleh rancakkan semula. Ada juga platform-platform yang tonton berbayar punya filem pun sekarang makin rancak. Jadi in term of pembikin, saya tak risau. Production houses masih tetap boleh menggerakkan bisnes mereka, dan itu adalah satu benda yang positif lah, alhamdulillah lah. Baru-baru ini pihak Finas mengeluarkan kenyataan siaran media mengenai aduan beberapa orang penerbit filem membuat aduan mengenai pengedaran filem mereka yang dijual secara tidak sah. Boleh cerita lebih lanjut mengenai perkara itu? Bagaimana cabaran zaman sekarang ini di mana filem-filem diedarkan secara tidak sah dalam bentuk digital dan dijual di berbagai platform dan sebagainya? Memang kita tak nafikan dalam era digital, bila PKP ni, bila industri pawagam tu seolah-olah masa stall, tapi industri dalam platform-platform digital ni dia makin rancak pula. Yang terbaru ni kalau kita tengok adalah filem Mael Tote mendapat sambutan hangat. Itu adalah satu perkara yang memberangsangkan industri kreatif. Tapi dalam masa yang sama kita juga sedar bahawa apabila rancak balik satu industri filem itu, kalau dulu industri CD cetak rompak lah keluar. Jadi sekarang dalam dunia digital ini, link cetak rompak pula banyak keluar. Apa yang saya keluarkan kenyataan baru-baru ini adalah bila producer Mael Tote sendiri hantar surat pada Finas untuk mohon pertolongan Finas untuk melihat pada link-link itu, sebenarnya apa yang mereka tak tahu, kita dah buat pun. Kita dah buat kita punya investigation, dan kita dah buat juga kerja-kerja kita. Dan kalau kita tengok dahulu kes Shopee yang membenarkan orang berniaga dalam e-dagang menjual link ataupun DVD cetak rompak ketika itu berjaya, kita putuskan. YouTube pun kita dah ada kolaborasi dengan YouTube, mengatakan YouTube sendiri akan berkolaborasi untuk boleh menghentikan. Yang sekarang kita fasa ketiga lah, kita melihat kepada Telegram, Facebook, tengah-tengah platform-platform yang diorang membuat perniagaan dengan konten yang bukan hak diorang. Kuasa Finas adalah di bawah lesen pengedaran. Sebelum cerita pasal bahan cetak rompak atau bahan yang mereka nak edarkan, dia kan kena ada lesen pengedaran. So apa yang saya buat sekarang, saya memperkasakan lesen pengedaran itu supaya kalau you nak mengedar satu-satu produk, you kena ada lesen pengedaran. Dan dalam syarat lesen pengedaran, you kena mengedar bahan-bahan yang you ada hak itu, ataupun you mendapat hak untuk mengedar. In short, kepada mereka kat luar sana yang mana yang
menggunakan platform e-dagang untuk memaparkan apa-apa bahan yang bukan hak diorang, so Finas ada hak untuk tanya tentang lesen pengedaran. Kalau tidak ada, mereka boleh disabitkan kesalahan sehingga RM50,000 denda dia, dan tak silap saya 2 ke 3 tahun penjara. Sebelum produk you nak jual, you kena ada lesen nak jual, penguatkuasaan dari sudut lesen pengedaran itu. Jadi aktiviti cetak rompak bolehlah dibendung. Cuma yang sekarang link-link independent ni yang kita tengah attack. Dan saya ingin mengingatkan adik-adik jugalah, kebanyakan anak muda, kita tahu siapa yang buat. Finas bekerja rapat dengan cyber security, dengan MCMC. Kita boleh tahu di mana komputer yang load tu pun. Ada dah yang kita dah ketuk pintu pun. Cuma macam tu saya kata, jangan sampai kami datang ketuk pintu. Bila you nak jual link tu, pastikan you ada hak untuk jual link tu. Kalau you betul nak buat, datanglah ambil lesen. Kalau kata ramai yang ambil lesen pengedaran yang boleh jual link tu untuk semua orang berniaga dengan halal, okey, apa bagus apa? Share lah dengan penerbit yang nak pergi makan seorang, kenapa? I think we have to start to educate the public out there lah, bro.